menjadi penyair lagi. Asep Zamzam Nur. Asep Zamzam Nur. Di karang setra kutemukan helai-helai rambut di lantai keramik yang dingin. Aku selalu terkenang kepadamu setiap melihat iklan sampo atau pasta atau setiap menyaksikan penyanyikan televisi. Kini aku sendirian di hotel ini dan merasa menjadi gelap. Bau parfummu yang memabukkan tiba-tiba menyelinap lewat pintu kamar mandi dan menyerbuku bagaikan baris-baris puisi. Kau tahu, Mila, aku selalu gemetar oleh kata-kata sedang bau aneh dari tengku leher. Ini, aku sendirian di hotel ini dan merasa menjadi penyair lagi. Helai-helai rambutmu yang kecoklatan kuletakkan dengan hati-hati di atas meja bersama kertas, rokok, dan segelas kopi. Lalu kutulis puisi ketika kurasakan bibirmu masih tersimpan di mulutku, ketika suaramu masih memenuhi telinga dan pikiranku. Kutulis puisi sambil mengingat-ingat warna sepatu, celana dalam, utang serta ikat pinggangmu yang dulu kau tinggalkan di bawah ranjang sebagai ucapan selamat tinggal. Tidak, Melva, penyair tidak sedih karena ditinggalkan, juga tidak sakit karena akhirnya selalu dikalahkan. Penyair tidak menangis karena dikhianati, juga tidak pingsan karena mulutnya dibungkam. Penyair akan mati apabila kehilangan tenaga kata-kata, atau kata-kata saktinya berubah menjadi prosa. Misalkan peperangan yang tak henti-hentinya, pembajakan, pesawat tempur, banjir atau gempa bumi. Misalkan korupsi yang tak habis-habisnya di negeri ini, kerusuhan, penjarahan, perkosaan atau semacamnya. Oh, aku sendirian di sini. Thank you.